Japanese Language and Culture Institute. 秋の空、日本語学校は今新しい生徒たちを募集しております。秋の空 Japanese Language Institute is currently accepting new students. Jadi institusi bahasa Jepang 秋の空saat ini sedang menerima mahasiswa-mahasiswa baru.Akinosara Japanese Language Institute is currently looking for new students. Lembaga Bahasa Jepang Akinosara saat ini sedang mencari menerima mahasiswa-mahasiswa baru. Alamatnya ada di terusan Cigadung, nomor 12, Bandung. Kontak person ada di email info@akinosara.com. Minasan, konnichiwa. 私は Ai と申します。私の名前はAdrianです。よろしくお願いいたします。私の名前はハンと申します。私はサイモンです。こんにちは、皆様。サムエルと申します。よろしくお願いします。アキです。よろしくお願いします。こんにちは。私は、奈良大学の卒業生、エムダ・クリスティアンと申します。どうぞ、よろしくお願いいたします。私にとって日本語を勉強するのは、ものすごく楽しいですけど、もちろん日本語は難しい。でも、日本語を勉強すれば勉強するほど、もっともっと楽しくなると思います。今まで、もう1年間ぐらい日本語を勉強してしまいました。最初には、私はいろいろな考えがありました。日本語が簡単ですか、難しいですか。私は N2 までできるかどうか本当に迷っていますと考えました。日本の働くは、私の夢です。私は日本語がさっぱりわかりませんが、興味深いがたくさんあります。日本で働きたいと思っています。 Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi. Subscribe and comment. Akinosara Japanese Language and Culture Institute. Halo pemirsa FBTV asli Jogja. Selamat berjumpa kembali. Saya Argo Pratomunuruho. Kali ini sengaja saya mencari seorang seniman lukis yang ternyata semakin naik daun, karena seniman lukis ini pernah saya tayangkan di media ini kurang lebih 3 tahun yang lalu. Kali ini saya sengaja menjumpai beliau dan mencari beliau dan mengejar beliau. Saya ingin tahu perkembangan selama 3 tahun terakhir ini, karena saya dengar isu di luar itu Mas Rujiman ini perkembangannya sangat dahsyat. Bahkan pemirsa, di tengah sulitnya para rupa Indonesia sekarang ini, Mas Rujiman saya dengar justru terus naik daun. Nah, ini saya langsung saja ingin berbincang-bincang dengan Mas Rujiman. Selamat berjumpa Mas Rujiman. Selamat berjumpa. Apa kabar Mas Rujiman? Baik-baik. Ini Mas Rujiman, ini sengaja saya menjumpai jenengan ini. Ini bagaimana Mas perkembangan Anda selama 3 tahun terakhir ini? Kami resah semua. Bagaimana? Biasa aja teman ya. Terus apa? Kan kita mengikuti juga tren yang sekarang tadi yang pasar ini pasaran itu kita istilahnya beradaptasi menyesuaikan. Oh, tapi
artinya terus melaju sesuai dengan perkembangan terakhir ya. Iya. Saya melihat tadi sudah mengungkapkan bahwa ini banyak teman-teman yang tiarap ini, karena banyak kolektor juga yang tiarap ini. Tapi saya dengar dari sumber-sumber yang layak dipercaya bahwa Anda ini terus banter ini. Artinya bersama ada beberapa kawan pelukis yang lain, Anda cukup banter ini. Ini kebanyakan karya-karya Anda dibawa kemana ya, Mas? Untuk selama ini ya masih berkisar di Asia aja, di Singapura, di Hong Kong, di Jakarta. Bahkan terakhir saya dengar ada aktif juga di, kalau di Singapura di Amsterdam ya, ada aktif juga ya? Singapura ya itu apa? Galeri itu. Oh, galeri itu ya? Memang Jakarta juga, galeri Jakarta kan juga ini baru sekali pamer di Hong Kong. Iya. Japanese Language and Culture Institute. Akinosara Nihongo Gakko wa ima atashii seito tachi wo boshu shite orimasu. Akinosara Japanese Language Institute is currently accepting new students. Jadi institusi bahasa Jepang Akinosara saat ini sedang menerima mahasiswa-mahasiswa baru. Akinosara Nihongo Gakko wa ima atarashii seito tachi wo boshu shite orimasu. Akinosara Japanese Language Institute is currently looking for new students. Lembaga Bahasa Jepang Akinosara saat ini sedang mencari menerima mahasiswa-mahasiswa baru. Alamatnya ada di terusan Cigadung, nomor 12, Bandung. Kontak person ada di email info@akinosara.com. こんにちは、アイと申します。私の名前はアディアンです。よろしくお願いいたします。私の名前はハンと申します。私はサイモンです。こんにちは、皆様。どうもよろしくお願いします。いいです。よろしくお願いします。こんにちは、私は。ダーレ大学の卒業生、現在クリスチャンと申します。 どうぞよろしくお願いします。私にとって日本語を勉強するのはものすごく楽しいですけど、もちろん日本語は難しい。でも日本語を勉強すれば勉強すればほど、もっともっと楽しくなると思います。 今まで、もう1年間ぐらい日本語を勉強してしまいました。最初には、私はいろいろな考えがありました。日本語が簡単ですか、難しいですか。私は N2までできるかどうか、本当に迷っていますと考えました。日本語が働くは、私の夢です。 私は日本語がさっぱりわかりませんが、興味深いです。たくさんあります。いつか日本で働きたいと思っています。 Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi. Subscribe and comment. Bahkan kalau tidak dulu saya lihat di studio Anda, Anda ada potret diri apa dia atau ada koinnya ini? Iya. Nah, ya itu salah satu apa saya kalau lagi apa seru ya coret-coret spontan aja. Apa yang ada di benak saya bahkan jadi kalau mengalahkan itu saya kan.
dipuaskan. Wah, saya rasa akan sama sih. Untuk orang pressing, artinya dari sisi subject matter, Anda bisa saja itu misalnya figur, kemudian di situ Anda kasih koin gitu. Ya, dulu kan saya dulu beberapa kali, seperti saya juga pernah nulis Pak Wadi, Pak Uji, itu juga, dan kebetulan juga dimulai dulu ya, Pak. Iya, iya. Untuk pameran di Galeri Jakarta, di Adi Prana. Adi Prana, saya juga nulis figurnya Pak Uji, ada koinnya ya? Iya. Artinya kan bisa saja nanti tidak terbatas pada figur, tapi juga landscape juga. Kalau Anda sudah sampai ke sana? Ya, sudah. Dulunya saya sering mungkin dengan Borobudur, dengan Sapu Mata Buddha, dan lain sebagainya. Tapi ada poinnya ya? Iya. Sosok Mas Surin. Mas Surin itu? Iya. Yang anu Indom itu ya? Iya. Japanese Language and Culture Institute. Akinosara Nihongo Gakko wa ima atashii seito tachi wo goshu shite orimasu. Akinosara Japanese Language Institute is currently accepting new students. Jadi institusi bahasa Jepang Akinosara saat ini sedang menerima mahasiswa-mahasiswa baru. Akinosara Japanese Language Institute is currently looking for new students. Lembaga Bahasa Jepang Akinosara saat ini sedang mencari menerima mahasiswa-mahasiswa baru. Alamatnya ada di terusan Cigadung, nomor 12, Bandung. Kontak person ada di email info@akinosara.com. クリスチャンと申します。どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。私にとって日本語を勉強するのはものすごく楽しいですけど、もちろん日本語は難しい。でも日本語を勉強すれば勉強すればほどもっともっと楽しくなると。 今まで、もう1年間ぐらい日本語を勉強して、しまいました。最初には、私はいろいろな考えがありました。日本語が簡単ですか、難しいですか。私は、演技までできるかどうか、本当に迷っていますと考えました。日本語を働くは、私の夢です。 私は日本語がさっぱりわかりませんが、興味深いではたくさんあります。いつか日本で働きたいと思っています。 Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi. Subscribe and comment. Bagaimana karya saya ini bisa diminati banyak orang
dan hasilnya bukan bisa dinikmati banyak orang, bukan hanya untuk diri saya pribadi. Jadi tetap saya punya istilahnya punya angan-angan atau cita-cita ya, bagaimana supaya kiprah saya di dalam dunia seni rupa itu juga bermanfaat bagi apa, bagi negara umum dalam apa masuk umum itu ya, untuk dunia seni rupa itu sendiri maupun di luar ya. Dan Anda serius, sangat serius memperjuangkan itu ya? Ya, sesuatu itu harus serius dengan apa, gaya yang santai-santai tapi tetap di dalam apa, hati terdalam tetap bagaimana secara global hidup itu harus bermanfaat. Bermanfaat ya. Nah pemirsa, ini tentu saja sebuah pengakuan yang jujur dan sekaligus sederhana seorang Rujiman yang ingin bermanfaat dalam dunia seni, khususnya seni rupa di Indonesia, dan kedepannya memang dia akan terus secara serius memperjuangkannya untuk orang-orang di sekitarnya dia. Akhirnya saya Argo Pratonugroho, RBTV Asli Jogja, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Terima kasih. Masuk juga. Kabar Jogja merekam peristiwa penting yang